inilah kisah dua bintang cilik, Alwi Assegaf pemeran Yusuf dan Audrey Janika Putri pemeran Aziza dalam sinetron Cahaya Hati. Ya, di sela-sela break shooting khususnya waktu istirahat makan, Alwi yang berdarah campuran Jepang dan Arab itu rupanya lebih memilih menu yang ia bawa sendiri. Terkadang memilih makanan kesukaan atau meminta dibawakan ibu dada sushi, tak jarang pula pizza yang merupakan makanan khas negeri Italia. Bahkan saking hobinya makan makanan luar, Alwi bisa menghabiskan satu loyang pizza sendirian seperti yang direkam kamera tim Intens berikut ini. Ini udah. Ini aja, nanti aku ambil. Iya. Awi ini orang Jepang. Jadi dia suka sushi. Ini ada salmon sama apa tuh namanya yang ini biasanya telur ya, sama nasi. Suka bawa makanan gitu nggak sih? Buat kalian kadang-kadang kita request nggak dia? Iya salmon salmon. Meski gemar makan makanan luar, Alwi yang disibukkan dengan urusan syuting tetap menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi sari kurma demi meningkatkan stamina serta daya tahan tubuh. Alwi mau jaga stamina Alwi, jadi harusnya Alwi sering makan madu kurma. Jadi itu sehat banget buat aktivitas Alwi supaya Alwi kuat. Jadi pemirsa juga harus ikutin ya. Assalamualaikum. Enak, manis. Ketika Alwi kerap menghabiskan waktu menikmati makanan kesukaan di lokasi syuting, maka lihatlah aksi Audrey ini. Begitu aktif dan ekspresif, si artis cilik ini hampir tak bisa berdiam diri. Selain cerewet, pemeran Aziza ini menghabiskan waktu dengan bermain hingga bernyanyi dan bergoyang. Yang lucunya lagi, Audrey menunjukkan kecentilannya dengan bernyanyi serta berjoget sambil merekam setiap aksinya dengan kamera ponsel. Dan ia sama sekali tak salah tingkah apalagi malu meski direkam kamera tim Intens. Kita lagi live sambil dengerin lagu sambil ketawa ke TV gara-gara dia. Abis itu dia bilang dirinya kayak ibu-ibu, jadi kayak dipakai filter kucing gitu. Abis itu rambutnya yang aut-autan gini. Kayak gini, jadi gini. Lihat aku sama Audrey, lihat aku sama Audrey. I sing along to your heartbeat. And when you go, I'll twinkle me. Sampai jatuh rambutnya. I just wanna be best friend ya kadang-kadang bilang juga. Iya tuh, aduh. Dari pertama kali syuting udah kayak gini. Jadi datang-datang udah peluk, selain peluk aku lagi main HP nih, lagi duduk tiba-tiba ciumin gitu. Yang lain juga gitu. Mentang-mentang dia anak kecil. Iya. Ya, dia duluan yang ngajak akrab, aku masih kalem-kalem gitu lah. Kalem-kalem gitu ya. Ada Audrey, pastinya suasana jadi ramai dan heboh. Begitulah yang terjadi di lokasi syuting Cahaya Hati. Setiap tingkah centil dan celotehnya selalu menimbulkan gelak tawa, apalagi saat melihat dirinya bergoyang dan bernyanyi. Dan beberapa menit menjelang syuting pun, Audrey memang tak bisa diam, terus bernyanyi dan bergoyang. I just wanna be part of your symphony. And I'll make you know that. Balaku ada lima, rupa-rupa warnanya. Merah, kuning, kelabu, merah muda. Ajak joget bareng dong, katanya kamu joget-joget. Ajak joget bareng.
hatiku sangat kacau. Tek dulu ya. Demikian pemirsa kabar terkini terpercaya teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intense setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Kau jadikan aku